Kasus ini sering terjadi pada pengguna iPhone. Ayo kita ikuti tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel War Repair, tutorial seputar dunia smartphone, tip dan trik juga servis ya teman-teman. Di sini seperti biasa saya membagikan uh, ke teman-teman semua yang mengalami masalah. Hmm, seperti mati secara tiba-tiba saat main game di tidak ada respon khusus pengguna iPhone 6 Plus ya teman-teman khusus pengguna iPhone 6 Plus kasus ini memang sering terjadi ya mati tiba-tiba saat main game ya persentase sedangkan persentase baterai masih normal ya tapi tiba-tiba mati tidak seperti tidak ada respon apa-apa ya di charge juga seperti ini tidak ada respon jadi, untuk cara mengatasi ataupun penanganan dari iPhone yang tiba-tiba mati seperti ini, dari video-video sebelumnya sudah saya pernah berapa saya berbagikan juga ya, uh, iPhone juga, iPhone 6, iPhone 5, dan uh, banyak lah ya, teman-teman, di video-video yang kemarin-kemarin, dan kasus ini memang sering terjadi pada iPhone. Kali ini saya mendapatkan iPhone 6 Plus ya. Yang menurut pemiliknya seperti itulah kejadiannya ya, mati secara tiba-tiba saat memainkan ya, teman-teman. Jadi untuk langkah awal kita harus fokus di baterai terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita fokus di baterai karena uh, kebanyakan dari kasus iPhone ini kebanyakan itu bermasalah di bagian baterai ya, teman-teman. Kalau memang tidak ada benturan ataupun terjatuh ataupun terkena air jadi kita fokus ke baterainya ya Oke kita akan lakukan uh, pengecekan ini sudah saya buka uh, iPhone 6 Plus ini kita lihat baterainya pun sepertinya sudah menggelembung sedikit ini ya teman-teman tapi tidak terlalu parah ya jadi untuk langkah awal ini kita nanti, seperti biasa, kita akan cabut terlebih dahulu baterainya. Lalu, nanti kita akan coba pasang kembali, ya. Kalau memang baterainya ini tidak bermasalah, eh, maka iPhone ini akan nyala kembali atau hidup kembali, ya. Tapi, nah, ini kita sudah cabut soket baterainya, ya. Kita lihat kondisi baterainya juga seperti ini, ya. Oke, kita pasangkan lagi, kita pasangkan kembali, ya. Kita tekan tombol power, tetap tidak ada respon ya teman-teman. Kita coba lakukan pengecasan, apakah masih ada respon atau tidak. Juga tetap tidak ada respon ya teman-teman, walaupun sudah kita lakukan pengecasan ya. Jadi untuk langkah kedua ini. Uh, kita masih fokus di bagian baterai Kita akan coba uh, Coba dengan baterai baru ya Karena yang kita lihat seperti ini Ini baterainya memang sudah pernah diganti ya teman-teman Lihat dari lemnya ini Tidak lem bawaan lagi Oke saya akan mengambil uh, Baterai iPhone 6 Plus yang baru Nanti kita akan coba ya. Kalau dengan baterai baru ini tetap tidak nyala juga, nanti untuk tahap ketiganya ini kita akan colokan ke PC ataupun kita lakukan cek tegangan ya menggunakan power supply ya. Jadi kita akan coba lakukan uh, dengan baterai yang baru ya. Nah baterai yang lama jangan dibuka. Kita langsung coba dengan baterai yang baru. Kita timpa saja seperti ini. Kita pasangkan baterai yang baru ini. Lalu langsung kita nyalakan ya. Kita coba nyalakan. Nah, alhamdulillah teman-teman. Apa sih yang saya katakan tadi memang kasus ini memang sering terjadi teman-teman untuk pengguna-pengguna iPhone kalau mati secara tiba-tiba itu wajar ya memang kebanyakan memang kasusnya di seperti ini di baterai tapi tunggu dulu teman-teman karena kebanyakan kalau sudah mengganti baterai ada juga iPhone yang stuck di logo ya tapi mudah-mudahan ini enggak dan Alhamdulillah ternyata enggak memang positif di baterai ya jadi baterai yang lama ini bermasalah ataupun sudah soak ya teman-teman sehingga tidak ada tegangan ataupun respon ya Kita lihat hp-nya normal hidupnya normal ya touch nya juga oke okay. kita coba lakukan pengetikan Pengetikan juga oke okay ya jadi sudah fix ini masalah di baterai jadi apabila mengalami masalah yang sama lakukanlah cara ini teman-teman caranya cukup mudah dan aman ya. Jadi ini nanti kondisi iPhone ini saya akan konfirmasi terlebih dahulu harus mengganti baterai ya. Semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe share ke teman-teman yang lain ya. Um, yang mengalami masalah yang mengalami masalah yang sama pengguna iPhone lakukan sekali lagi cara ini untuk Terlebih dahulu, ya. Jangan panik, jangan takut, jangan ragu, ya. Cek sendiri cara ini, lakukan sendiri cara ini di rumah. Cabut baterai, coba pasang kembali dan menggunakan baterai yang baru, ya. <tuh> untuk yang bertanya-tanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Uh, Mudah-mudahan saya akan memberikan jawaban dan solusi terbaik untuk keluhan yang teman-teman keluhkan, ya. Sekali lagi terima kasih telah dukung channel War Repair. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi terbaru terbaru saat saya mengupload video-video terbaru ya. Oke sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam War Repair.